Ya guys, ini kami sekarang lagi panen jagung. Ya meskipun belum begitu apa ya, belum begitu banyak ya. Ini. Bang Matthew sedang pakai golok ah. Panen jagung bersama Mami. Golok. Gak usah bang, dipotek aja. Dipetik aja bang. Dipetik ini, dipetik. Nah lihat tuh. Ini. Tuh, yang gede. Ini ditahan, ini ditahan. Terbalik. Nah, arah berlawanan. Lincah, lincah. Aduh, ini bisa kayu. Buka juga, ngawung jagung. Bikin jasi kontar bang. Jagung cukup keju. Ah, golok mana golok? Yang besar-besar ya. Aduh. Aduh, ini coba bang. Banyak nih mie semutnya. Ambilin dong goloknya. Aku tabung. Ya, sementara Bapak yang mengelola tanah juga masih mau mencabut beberapa singkong lagi, beberapa pohon singkong lagi. Ya, nanti supaya bisa kami bagi-bagikan pada siapa aja yang mau. Oh, langsung bantuin. Ya, wah ada yang tinggal itu guys. Yang mana? Yang mau ditarik? Itu. Ini? Tuh, enggak itu yang tinggal, patah singkongnya. Itu lagi diambil. Tuh. Di sini ada enggak bang yang udah gede? Bentar. Ayo coba kamu berdua sama kakek. Ayo. Yang mana? Yang ini? Ya. Tajam. Enggak. Coba. Jauh dari itu. Yang kuat. Ayo. Dan makannya nambah tadi. Wah, kayaknya gede tuh. Abang pura-pura aja. Apa ini? Mantap. Sini goloknya. Mana? Ada yang patah ya. Mana goloknya? Di sana. Ambilin dong. Mau ikut motong. Celurit deh. Ambilin dong. Awas, awas bang, awas bang, awas bang, awas bang. Roboh ya. Duh, ini tajam bet. Awas bang, awas bang, awas yang situ bang. Awas yang situ kita. Ikutlah nebang-nebangin. Ini apa sih? Ya kami memang minta ini diituin, Pak. Bapak mencabut apa singkong ini meskipun ini belum cukup tua ya, kira-kira sebulanan lagi karena ya agak terbatas waktu untuk bisa ke kebun kami ini. Jangan terlalu pendek bang, agak tinggi. Segini Pak. Bang, gini motongnya. Si miring. Cus. Awas, 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 awas. Awas, awas, awas. Ah, gitu. Jangan, bang. Bang. Iya.
motong itu. Lihat Dedi. Ya guys, saya rasa memang baru ini dulu yang bisa dipanen. Ini kemungkinan singkong yang ditanam lebih awal. Sementara singkong baru ditanam sebulanan ini. Ada pohon cabai juga, tapi mungkin cabai di sini kurang baik bertumbuh, keriting. Tapi tadi Mami Nenek Dreti menyempatkan juga memetik beberapa butir cabai untuk kami bawa. Ya, ini dia. Ya, sementara Mami Nelia Dereti akan melihat jagung yang kira-kira sudah bisa dipetik untuk direbus. Jagungnya masih remaja ini. Ya, masih remaja. Kayunya diolah aja sekalian. Buat bakar mobil. Jagungnya masih ABG. Mana lagi mau dicabut, Pak? Udah, Bang. Udah banyak itu, Bang. Pohonnya hanya bisa 2-3 jagung doang ya? Jasuki. Jagung susu keju. Makan enggak? Yang kayak di mall-mall itu loh. Suruh aja si abang jualan jasuki. Itu endut itu lah itu. Si remaja. Kau apa aktivitasmu di situ, Bang? Nyambut-nyambut di akar ini. Akar mana? Masukinlah ke karung. Ayo. Kamu masukin ke warung. Ini aja udah capek loh. Masukin ke karung. Ini karungnya, Bang. Ayo. Jangan di. Dia disuruh masukin ke karung. Kok apa? Ini. Bang. Masukin ke karung, Bang. Sama kakeknya, Bang. Kamu, cepet. Kamu enggak biasa megang tanah. Cepet. Kamu anak kampung kamu, ayo cepat. Anak kampung seneng jatuh. Cepatlah. Ayo, masukin. Songong. Bang. Dong. Bang. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Mau tidur aja, capek. Hah? Capek, ada yang perlu dituin enggak? Udah. Ini aja nih, masukinlah ke karungnya, Bang. Nah. Ayo, nanti kan bisa cuci tangan di tempat kakek. Ya, sekali lagi inilah sebidang kebun kami di Desa Kertajaya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor Barat. Bogor Barat ya. Senang hari ini cuaca cerah, angin berhembus, udara bersih, betah di sini. Tapi kami tidak bisa lama di sini karena ada aktivitas lain nanti selepas dari sini.
Ya guys. Oke, demikian dulu dari kami ya. Sehat semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.